permainan tenang. Oh, Nana fokus lepas. Nana lepas, dia menuju ke pintu gol. Nana bagaimana? Dan itu dia sepakan penalti untuk pasukan UiTM FC. Satu larian kencang dilakukan oleh Nana Poku. Nana berjaya meninggalkan pemain-pemain Perak tadi untuk meluru masuk ke dalam kawasan yang berbahaya untuk dia disentuh. Dan pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin tidak teragak-agak menyaksisinya menguis, terkuis kaki Nana Poku. Perhatikan bagaimana lajunya larian Nana Poku. Satu tackle yang dilakukan dari arah belakang oleh Danish Hazik. Dia berjaya meninggalkan tackle pertama. Namun tackle kedua yang dilakukan oleh Danish Hazik menjatuhkan Nana Poku. Penalti. Nana Poku sendiri mau menyudahkan sepakan penalti yang dimiliki. Pemain berusia 28 tahun dari Ghana. Dia pernah beraksi untuk kelab Al-Makia dalam Liga Qatar pada musim 2019. Musim ini merupakan tahun pertama Nana Poku yang mendapat kepercayaan Frans Bernardo untuk mewakili UiTM FC. Gol yang sangat didambakan oleh pasukan UiTM FC pada minit ke-19. Nana Poku. Hafizul menanti. Nana Poku, dan itu dia gol pertama UiTM FC. Satu gol kosong pada minit ke-19. Gawang gol pasukan Perak FC berjaya dibocori melalui sepakan penalti Nana Poku. Satu kegembiraan, gol pertamanya musim ini. 6 perlawanan tanpa sentuhan jaringan. Nana Poku memberikan satu sepakan yang menarik. Hafizul rebah di sebelah kiri, bola menerjah di sebelah kanan. Jadi gol tersebut merupakan cabaran dan juga tekanan mungkin dihadapi oleh pasukan tuan rumah